500.000 dapat private room tapi masih dapat fasilitas kayak laundry atau ada barnya atau ada dapurnya gitu-gitu sih. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Itali ini dari semua negara Eropa yang pernah aku kunjungin, aku udah pernah ke Poland, Greece, Prancis, Swiss, Amsterdam, apa Netherlands, Belgium, Spain, sama Italia ini, I think my least favorite sih sebenarnya Italia ini, paling yang kayak nggak bagus banget tapi kayak ya udah gitu, cukup repetitif gitu loh. Mungkin faktornya juga karena datangnya di minggu yang salah, minggu libur pasca, jadi full banget. Bahkan aku nggak bisa foto-foto yang cantik di Rome. Berapa hari bang di Eropa? 25 hari aku total. Ke negara mana aja? Prancis, Swiss, Italia, Vatican City, sama Spain. Gak jadi ke Monaco. Kak, emang bener ya omnya Kucica itu punya saham di Disneyland keong-keong dong? Tapi kok masih ngambil sarung bantal dari kakak? Enggak. Omnya dia gak punya saham di Disneyland. Temennya ada yang kerja di Disneyland. Omnya itu arsitek. Suami omnya itu, suami ya, suami omnya, gue gak salah ngomong. Suami omnya itu Vice President PepsiCo Company di area Eropa atas. Jadi Lays, Pepsi itu semua si suaminya yang handle. Vice President apanya gitu. Ini memang tajir. Tapi pelita, ya pelita juga enggak sih. Karena kita waktu itu stay-nya for free. Berapa kali ditraktir, diajak kemana-mana, gitu. Nah, kalau misalkan punya saham, kalau punya saham bisnis itu bohong. Ke USA mau ke Hollywood terus teriak, Tuhan, kenapa Capasha Waraya? Enggak lah, nanti dia go international Hollywood lagi. Eropa paling judes negara mana? Prancis. Paling baik Swiss. Swiss baik banget. Parah orang-orangnya di sana. Mereka happy sih. Suka banget dia travelingnya masuk akal dan gak pencitraan. Kalau ngeliatin kakak makan kayak enak, dah lah aku masak Indomie aja. Tapi pernah lihat live-nya Gor-Gor makannya kecap alamak. Iya, kali ini suka upload di story-nya tentang toxic dan toxic people. Apa itu nyindir Kak Gandhi? Semoga sih enggak. I'm not toxic. Yang temennya banyak siapa? Yang gak punya teman siapa? Yang suka manfaatin orang siapa? Not me. Duh, lama gue kena kopi lagi. Cek. Baru juga beli. Nggak dimakan cangkangnya bang, keselak gue dong. Oke, blok. Dan ini Islam apa Kristen, aku Katolik. Kucica pengecekan cepet-cepet ke luar negeri kayak. Dapat dari mana duit? Kayaknya Gandhi gak kerja. Mana ada? Mana ada buta kau ya?
mana dah gua kerja. Hey, aku tuh punya bisnis namanya Rene Square. Itu aja orang bayar sewa. Ada 12 toko di situ. Satu tokonya itu harganya 10 juta per bulan belum termasuk IPL. Mohon maaf ya. Terus aku juga TikTok aku tuh banyak banget promonya. Baru kemarin aku promoin jarum. Terus aku di-endorse, aku rajin di-endorse sama Disney Hotstar setiap bulan minimal 1 atau 2 video. Terus apalagi ya? Tadi Spotify ngehubungin, terus Shopee. Apalagi tadi ya yang ngehubungin. Ya gitulah. Mainnya kurang jauh deh. Kak, sampai satu JT gak totalnya tiket sama makan sampai hari ini? Enggak lah. Kayaknya gak nyampe 50 juta deh kayaknya. Uang aku habisnya itu di kereta, di Itali ini. Kereta 800 ribu, 500 ribu, 600 ribu. Kereta. Iya tuh. Mahal liburan mandiri atau pakai travel kakak? Biasanya perencanaan buat liburan dari berapa lama kak, mulai dari budget, terus memang sudah disusun rutenya mau kemana aja, pernah nyasar nggak? Capek tapi bahagia ya. Oke, ini banyak ya pertanyaannya. Mahal liburan mandiri atau pakai travel? Mahal liburan pakai travel, tapi lebih mahal kalau liburan mandirinya nggak tahu seluk beluknya. Jadi contoh main asal booking hotel aja, nggak nyari bener hotel yang mana yang lagi murah. Terus kalau pakai travel, please. Kalau pakai travel lebih bisa lebih murah, cuman gaya travelnya itu nggak sesuai kayak aku, karena aku males yang kayak dikejar waktu, harus bangun, lagi makan tiba-tiba diburu-buruin, cuman yang kasih waktu 1-2 jam harus ngikutin apa ininya mereka apa? Itinerary-nya mereka gitu, aku gak bisa kalau kayak gitu. Nah, biasanya perencanaan buat liburan dari berapa lama kak, mulai dari budget? Aku kalau liburan itu jujur aja gak pakai budget sih, ya maksudnya perkiraan aja. Jadi aku udah beli dulu tiketnya, biasa aku cari tiket promo dan itu biasanya dari jauh hari. Kayak kemarin tiket bisnis kelas itu aku belinya di bulan Desember, aku baru berangkat di bulan Maret akhir April tanggal 1 baru nyampe sini. Jadi lumayan lama tuh Desember, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Kayak gitu. tapi aku enggak beli semua in advance. Jadi aku beli kayak aku nih besok ke Paris, aku baru banget 2 jam yang lalu beli tiket dari sini Genoa ke Paris. Genoa ke Milan sama pesawat dari Milan ke Paris. Terus aku baru beli hostel di Parisnya. Gitu. Jadi aku padahal memang udah tahu kan harus pulang tanggal 25 dari Paris, tapi aku nggak beli dari jauh hari. Kenapa? Karena aku nggak tahu tiba-tiba aku berubah pikiran, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta. Kayak kemarin aku ketiduran di kereta dari Venice ke Rome yang harusnya aku turun di Florence gitu. Jadi untuk menghindari kerugian non-refundable hotel atau kerugian pesawat atau kerugian kereta, lebih baik beli tiket keretanya itu benar-benar udah nyampe di stasiun baru beli tiket. Kenapa? Karena harganya sama aja, nggak ada bedanya kayak gitu. Kalau kereta ya, kalau tiket pesawat baru beda. Nah, bahkan kalau perlu beli tiket pesawatnya di bahkan kalau perlu beli tiket keretanya di dalam keretanya. Nanti ditanyain, kita belum beli, kita tinggal bayar pakai kartu kredit gitu, pakai cash bisa juga. Kenapa? Karena satu, kita bisa possible ketinggalan kereta. Dia tuh ribet banget kalau udah ketinggalan kereta gitu. Bisa nunggu 1 jam sampai next available station, atau kalau kita belinya seating duduk yang udah ada nomornya, kita nggak bisa dong, berarti kan angus secara nggak langsung kayak gitu. Nah, jadi aku selalu menghindari itu sekarang biar nggak ada kerugian. Terus semuanya nggak usah serba buru-buru. Jadi dalam artian semua pengen dicapai gitu. Oh, hari ini pengen kesini, besok kesana. Kalau nggak nanti capek, kayak aku seminggu terakhir aja capek banget. Pindah-pindah setiap 2-3 hari sekali. Bayangkan kalau kalian 2-3 minggu dan setiap 2-3 hari sekali itu pindah-pindah. Karena pas aku di Spain sama aku di Swiss, aku nggak yang pindah-pindahnya sebanyak itu. Aku pindah-pindahnya setiap 4 hari baru aku pindah gitu.
ada lagi nggak pertanyaan tadi? Pernah nyasar nggak? Sering, tapi kan ada Google Maps. Ada Google Maps, terus aku nggak pernah bawa paspor, tapi aku bawa gambar paspor aku. Karena aku takut paspor hilang, jadi aku taruh paspor di koper, di locker. Kita kan nggak tahu kita kecopetan apa-apa ya, dan paspor yang paling ribet gitu. Nah, apakah aku takut nyasar? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena worst case scenario ya, kalau sampai kita nyasar, kita kan ada Google Maps ya, kita bisa tahu dong kantor polisi terdekat di mana, kantor polisi terdekat di mana, kan stasiun kereta, stasiun terdekat di mana, atau airport ada di mana, kayak gitu. Asalkan kita megang duit aja, itu kita megang kartu debit, aku pakai debit BCA di sini bisa dipakai, atau pakai ada kartu kredit misalkan gitu. Sebenarnya aman-aman aja sih, kalau misalkan sampai nyasar, tinggal ngomong ke polisi aja. Untuk dianterin ke hotel misalkan kayak gitu, atau nih misalkan worst case scenario, coy jangan sampai ya, misalkan kita kecopetan, coy kecopetan dompet dan kartu kredit aku juga selalu aku pisahin, jadi aku kayak aku taruh di dalam sini. Nah ini dompetnya aku kosongin, jadi aku cuman isinya itu KTP sama kartu debit BCA 1 biji doang. Nah, cashnya pun aku bawanya gak banyak-banyak. Aku bawanya cuma 50 euro doang. Berarti ini sekitar 860 ribu ya. Aku lupa. Pokoknya itu 50 kali 16 deh. 16 ribu. Gitu. Udah, aku gak bawa apa-apa lagi, kosong. Sama koin-koin di sini. Nah, kartu debit aku, kartu kredit aku taruh di tas. Ini. Di sini. Jadi aku pisahin. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan dompet kita dicolong atau jatuh, kayak kemarin si Alex jatuh gitu. Terus jadi aku pisahin kartu-kartu, lalu aku taruh lagi kartu di koper aku gitu. Jadi dipecah, ada uang yang aku taruh di koper, ada uang yang aku taruh di tas backpack, ada uang yang aku taruh di dompet, ada uang yang aku taruh di kantong, tergantung sih. Gitu. Nah, worst case scenario, kalau sampai semua barang kita kecopetan, tinggal ke kantor polisi, tinggal minta dibawa ke kedutaan, bawa ke konsulat Indonesia atau bawa ke kedutaan Indonesia, nanti akan dibantu sama orang-orang di kedutaan Indonesia untuk bikin paspor baru, untuk ditransfer uang dari keluarga di Jakarta misalkan kayak gitu. Jadi kalau jalan-jalan solo travel kayak gini, kita nggak perlu takut bakal nyasar sih gitu. Dan juga negara-negara berkembang ini jauh lebih aman dibandingkan bahkan dibandingkan beberapa tempat di Jakarta sih, kayak gitu. Cuman ya dari kitanya aja, jangan pergi ke daerah-daerah yang mungkin menengah ke bawahnya di kota tersebut, kayak gitu. Gitu. Di Belanda tempat favorit menurut kakak di mananya kak? Di Amsterdamnya, aku suka banget Amsterdam. Saking dinginnya, ini kopi panas tadi udah langsung dingin. Negara impian yang belum aku datengin ya adalah Iceland. Aku dari dulu pengen banget ke Iceland ngelihat aurora, ngelihat Northern Lights, itu aku belum kesampaian. Apalagi ya? Ya Iceland sih, Iceland yang nomor satu banget aku pengen kunjungin, dan suatu hari aku pengen bisa menyaksikan Iceland Northern Lights. Finland, atau pengen di Russia, karena ada juga di negara-negara tersebut. Gitu. Yeah. Bang Gani nggak ke Irlandia, nggak. By the way, Irlandia tuh boleh nggak sih pakai visa Schengen? Pakai pomade apa ke Gani? Aku nggak tahu karena aku tadi habis potong rambut. Waktu nyebrang dari Italia ke Vatikan diperiksa paspor nggak? Kayak jalan biasa aja. Kayak di kota yang sama, padahal nginjek beda negara. Kak, kalau ke Vatikan dilihat nggak sih agamanya apa, yang Muslim boleh ke Vatikan nggak boleh? Rumah Tuhan itu boleh buat agama apapun.
Kak Gani cerita dong yang pas dia ngambil uang Kak Gani ngumpet-ngumpet pas lagi jalan di Eropa. Jadi waktu tinggal di Amsterdam, gue itu tidur kan, terus bangun-bangun itu gue dapat 12 miss call dari si Murtadinawati waktu itu. Nangis-nangis dia itu dipepet-pepet sama orang-orang sketchy gitu di sauna ya. Terus pas gue ngeliat dompet gue, dia ambil 20 euro cash dari dompet gue, which is sekitar berapa tuh? 20 euro 360 ribu ya. Itu dia colong duit gue dari dompet untuk dia pergi ke sauna, untuk dia ngewek di sauna, dia pakai duit gue gitu. Terus udah gitu dia gak bisa jalan pulang, dia nangis, ditelepon minta dijemput. Nah karena gue panik, gue buru-buru dong keluar dari rumah omnya ini, dan tiba-tiba wifi gue ketinggalan. Which is gimana dong, gak mungkin kan wifi router gue ketinggalan untuk jemput dia. Itu waktu jam 12 malam gitu. Akhirnya gue ketok lagi lah itu rumah omnya. Dan omnya bangun kan, dia bilang kenapa, si Neon mana? Neon tuh panggilan Cupitawati itu. Gue bilang kalau si Neon ambil duit gue 20 euro dari dompet, terus dia diem-diem ke sauna, bla 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 bla. Wah itu omnya ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Gue gak boleh jemput dia dan gue disuruh balik lagi ke rumah. Terus gue telepon dia, gue bilang Uncle Nanang gak ngizinin untuk jemput dia maksudnya. Jadi katanya dia harus coba pulang sendiri katanya. Kan dia udah claiming dia udah orang dewasa katanya. Jadi harusnya dia bisa bertanggung jawab untuk pulang. Dia pulang cengengesan, ketawa ketiwi, terus ngebangga-banggain dia abis ngewe sama siapa, katanya gedong banget lah, apalah segala macem. Terus omnya sama suaminya cuman kayak nonton doang, terus yang kayak cuma ngeliatin dia doang, cengengesan ke orang. Gue cuma ngeliatin gitu doang. Terus akhirnya si omnya itu marah sama dia, tapi dilawan sama dia. You know what? Si suami omnya itu kan yang orang Belanda itu pendiam banget orangnya, pendiam banget, tapi kaya rayanya, mampus kaya raya banget. Rumahnya mereka itu 5 lantai dan satu lantainya itu 8M harganya, dikalin aja tuh 40M tuh rumah. Terus ya nyewan kalau orang pendiam ya tiba-tiba marah, dia lagi nge-wine gitu ya, mukanya udah merah, dia gebuk itu meja wine-nya. Terus dia ngomong sama Neon, "Get the fuck out of my house. This is my country," katanya. "Ini negara gue. Lu kalau enggak mau nurut, lu keluar." Gue langsung diem. Terus dia masih aja ngelawan, tahu enggak? Itu omnya udah ngamuk banget. Terus akhirnya omnya besokannya pergi ke Berlin. Itu liburan tahun baru kan. Ninggalin gue sama dia di rumah bertanggung jawab karena kita mau ke Spain lusanya. Mau ke Barcelona. And you know what? Besokan paginya berantem sama dia sampai pukul-pukulan gara-gara dia ngomong kalau gue tuh cepu ke si omnya. Dia udah colong duit 20 euro gue buat dia pergi ngewe di sauna. Terus udah gitu gue dibilang kalau gue cepu. Si anjing emang, si Murtadinawati itu. Terus ya udah akhirnya tadi kita nggak bisa pulang ke Jakarta karena tiketnya itu bulan Januari ya gitu. Itu rumah omnya di lantai atas ya, di kamar kita itu hancur benar-benar yang tapi akhirnya tetap jadi ke Spain. Ya itulah segelintir cerita kejadian di Eropa. Giliran gue cerita ini aja deh 140 orang yang nonton. Kemana aja? Padahal udah jam 12 malam loh. Anyway, this is super nice loh. Lama-lama dingin juga sih. Aku 5 menit lagi udahan ya. Soalnya kayaknya udah mau tutup deh tokonya. Halo Kak Gandhi, happy Easter ya. Pengen disapa Kak Gandhi di sana. Doain aku bisa traveling Kak Gandhi. Amin, God bless. Amin. Gak ke Iceland, gak nanti ya.
itu sepiring berapa rupiah? Tadi udah aku sebut harganya 12 euro plus kopinya tadi 5 euro. Jadi 17 euro dikalikan aja 16.000 rupiah itu berapa? Perancis orang-orangnya kenapa kak? Orang-orangnya agak judes. Kak, tisu di Indonesia sama Eropa sama nggak sih? Spill dong tisunya. Nggak enak banget tisu di sini kayak kertas gitu. Nggak nyerep. Koper membengkak nggak kak sama barang-barang belanjaan atau oleh-oleh buat keluarga? Aduh, kopernya tuh udah aku dudukin untuk bisa ditutup dan aku injek-injek tau nggak, karena saking udah penuhnya. Dan aku buang celana karena celana aku ada yang robek, celana favorit aku lagi. Terus aku buang ring light, aku bawa ring light kan buat kebutuhan-kebutuhan kalau ada urgent harus bikin konten, aku buang dong ring lightnya di Milan. Terus ini celana baru lagi kena kopi lagi. Jadi aku buang-buang barang gitu loh, kalau perlu ada yang perlu dibuang aku buang aja. Tapi nanti di Paris mungkin aku mau beli koper sih buat oleh-oleh buat keluarga sih. Gan, rekomen gak kalau ikut tour kayak 9 hari 9 negara Eropa? Aku gak bisa kasih tahu kalian itu karena aku gak pernah ngerasain tour 9 negara dengan 9 hari itu loh. Dan aku gak bisa ngebayangin sih satu negara, satu hari. Aduh, pusing. Happy holiday kan, sehat-sehat. Thank you, Reska. Wegom kuar-kuar tuh kak, gak ditangkepin. Aduh, gak penting. Kak Gandhi, bioskop di Itali yang kak Gandhi nonton film kemarin jeleknya kenapa dibanding bioskop Indonesia dan bayar tiketnya berapa? Bayar tiketnya itu 10 euro, berarti sekitar 160.000. Dan sebenarnya gak jelek, cuman memang dari soundnya itu gak sedolby bioskop-bioskop di Indonesia yang jauh lebih modern. Terus gambarnya gak sebesar itu. Pertanyaannya cerdas ya, kalau gak kerja mana bisa jalan-jalan netizen? Oh bisa kok, Cupitawati gak kerja tapi bisa jalan-jalan. Gani miss you May, nonton PI gak? Aku udah gak tertarik sama pageant. Pengen kayak Kak Gandhi bisa ngatur uang kalau liburan. Enggak, aku gak bisa ngatur uang. Trust me. Gimana ya ngomong dengan bahasa tanpa terkesan angkuh. Karena aku punya spare uang aja sih yang udah aku persiapkan. Makanya kalau misalkan uangnya habis, aku gak mungkin habisin sampai nol. Dan aku gak head on, jadi gak belanja-belanja yang gak penting kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak mengontrol diri daripada memanage uang. Mungkin bahasa halusnya lebih itu. Smart traveling banget di Kak Gani, backpacker tempok. Tapi Gani gak malu bilang liburan dia, ya ada hitungannya tiket promo, setidaknya dia gak sok-sok. Meli, ada Meli ya. Oh, udah keburu hilang. Gue baru baca yang atas-atas. Ya, konsep gue ya, semakin kita bisa dapat lebih murah dari value yang lebih besar, itu menurut gue lebih menguntungkan dibandingkan kita beli sesuatu yang value-nya gak sebanding tapi harganya melangit atau meroket. Gitu. Kayaknya udahan dulu ya guys ya soal.